Nyomat. Buah pantai. Terima kasih Dato' Speaker atas peluang diberikan kepada Dembah Pantai untuk turut berbahas dalam rawatan undang pemindahan antarabangsa banduan 2012. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri, rawatan undang ini berusaha sebenarnya untuk membawa pulang warga Malaysia yang menjadi banduan di penjara-penjara luar negara dan pada masa yang sama membantu untuk meringankan bebanan penjara dalam negara yang menjadi tuan rumah Malaysia kepada 10,520 orang warga asing atau 30% daripada jumlah keseluruhan warga penjara dalam negara sebanyak 37,157 orang. Daripada jumlah 10,520 warga asing ini, sebanyak 1,758 orang warga asing daripada 18 buah negara yang layak untuk dipindahkan ke negara masing-masing sama ada untuk meneruskan atau menghabiskan lebihan hukuman pemenjaraan mereka. Saya juga dimaklumkan sebanyak 2,622 warga Malaysia yang ditahan di penjara-penjara luar negara sedang menjalani hukuman di 59 buah penjara seluruh dunia. Datuk Yang di-Pertua, saya maklum bahawa ada 4 syarat yang dikenakan oleh kerajaan kementerian sebelum sebarang pemindahan boleh dilakukan. Pertama, negara tersebut punya perjanjian dua hala dengan Malaysia. Hukuman tersebut merupakan hukuman dui jenayah iaitu kesalahan di Malaysia dan negara terbabit. Hukuman banduan berada pada peringkat rayuan sahaja dan baki hukuman pemenjaraan itu melebihi 6 bulan. Cadangan ini juga mendapat sokongan bermula tahun 2008 selepas Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam mencadangkan supaya kerajaan merangka satu rang undang-undang untuk mengurangkan bebanan penjara tempatan oleh banduan warga asing yang membanjiri semua penjara kita. Yang saya bangkitkan di sini adalah apapun dicadangkan ini tidak boleh menyelesaikan masalah dalaman atau masalah domestik yang dihadapi oleh penjara-penjara di Malaysia. Pertama, Datuk Yang di-Pertua, isu kesesakan dalam penjara. Dalam laporan Suhakam tahun 2008, didapati bahawa 10 buah penjara tempatan mengalami kesesakan. 10 buah penjara dibina untuk menempatkan sebanyak 12,650 orang banduan. Tetapi pada 2008, sebanyak 18,407 banduan yang ada. Walaupun penjara dibina untuk 12,000, yang ada 18,000. Jadi kesesakan di penjara ini menjadi punca akhirnya untuk dipertua kepada beberapa masalah yang serius. Bukan sahaja isu penyeludupan barangan haram ke dalam penjara seperti senjata dan dadah, tapi berlakunya pergaduhan di antara kenaikan kadar di antara banduan dan mereka orang yang terakhir dan juga wabak penyakit. Dan saya fikir isu utama untuk kita menggalakkan banduan-banduan ini menjalani satu korektif proses dengan izin, bukannya sebagai punitif sampai dilayan, diseksa tanpa mengikut norma-norma yang diterima pakai. Jadi pemindahan banduan ini yang kita bangkitkan bukan saja isu dalam negara Malaysia harus diperbaiki infrastruktur dan juga isu kesesakan, tetapi pemindahan wajib melibatkan keperluan hak asasi manusia. Para banduan, terutamanya banduan yang meringkuk dalam penjara yang mengalami kesesakan sedia ada. Saya rujuk kebimbangan ini kerana saya rujuk kepada kenyataan media sebuah panel antarabangsa yang juga merupakan wakil Office of the High Commissioner for Human Rights dalam laporan beliau 2010 menyatakan di Malaysia ini, upon its conclusion of its mission to Malaysia, baik pada tahun 2010, seramai 1,535 orang banduan atau banduan meninggal dunia dalam tahanan. Jadi pada saya ini adalah masalah yang harus dijawab oleh Menteri, apakah langkah-langkah yang sedang lakukan untuk mengelakkan perkara ini berlaku, diulangi. Dan ini bukan mengambil alih juga isu penjara satu bab. Ya, isu lain Datuk Yang di-Pertua adalah isu lokap-lokap di mahkamah sekalipun untuk menunjukkan betapa arkaiknya, betapa kita teruskan peninggalan dalam zaman penjajah. Saya sendiri banyak kali bila kita melawat lokap bawah tanah di mahkamah itu, ternyata
bukan saja kondisinya itu memang dikhaskan untuk menghukum. Saya boleh bersetuju isu menghukum, tapi pada masa yang sama berbalik kepada isu korektif. Kita kalau mahu menghukum mana-mana bantuan ataupun OKT, mereka ini belum jatuhkan hukuman, hanya ditempatkan sementara di lokap bawah tanah, haruslah dibuat dalam suasana yang boleh diterima pakai mengikut garis panduan yang dilaksanakan di banyak-banyak negara, termasuk di Malaysia sendiri. Isu yang kedua saya bangkitkan tadi dan saya panjangkan sedikit atau dipetua adalah isu infrastruktur yang tidak memadai. Kualiti keadaan material, kualiti material antara penjara baru dan lama itu memang jelas. Kalau yang lama, kita tahu kalau di Kajang khususnya, memang terlalu teruk keadaan. Dan penjara-penjara baru ada juga kebaikan kerana selalunya mempunyai tandas dan kemudahan untuk mandi di setiap sel. Ini dapat kita lihat di beberapa penjara di Bandar Hilir, penjara Sungai Buloh yang terpaksa kami sendiri alami, ya, Sri Aman dan juga Miri. Dan penjara-penjara ini, Datuk Dewan Petua, bila kita lihat yang terdahulu, bila dibina dengan lebih awal atau penjara lama, mempunyai kekurangan infrastruktur sanitasi yang sempurna. Jadi sudah tentu akan mengakibatkan wabak penyakit yang akhirnya menyebabkan ramai banduan-banduan terkorban semasa dalam tahanan. Jadi ini sememangnya tidak boleh kita terima pakai, khusus penjara di Pulau Pinang, di Johor Bahru, antara penjara lama yang mempunyai masalah kekurangan infrastruktur dan masalah sanitasi yang amat serius. Akibat infrastruktur yang tidak mencukupi ini, seperti saya sebutkan, antara tahun 2003 hingga 2007, 1,535 orang sudah meninggal dunia panduan, dan tentu ada kaitan antaranya dengan mereka yang menghidap penyakit AIDS dan HIV. Kerana itu, isu sanitasi itu harus kita utamakan. Datuk Yang di-Pertua, saya juga rujuk kepada penjara Sandakan yang mengalami kekurangan infrastruktur untuk menangani kesesakan, dibina untuk 250 panduan, terpaksa dikongsi dengan jumlah 661 orang. Setunya Datuk Yang di-Pertua, saya pergi juga ya. Jadi saya harap Menteri dapat menjawab isu-isu yang saya bangkitkan dan khusus, secara khusus pergi kepada fasal-fasal yang disebut oleh Menteri tadi. Pertama, fasal 5 yang menyatakan kelayakan banduan bagi pemindahan dari Malaysia jika banduan itu adalah warga negara atau punyai hubungan komuniti dengan negara asing yang ditetapkan. Secara khusus, soalan saya, saya bimbang skop dalam fasal 5 ini terlalu sempit. Bagaimanakah pula jikalau seseorang banduan tidak punyai sebarang keluarga mahupun teman-teman yang rapat ataupun hubungan rapat dalam komunitinya walaupun ia merupakan seseorang yang bersalah, ya? Adakah hak mereka sebagai seorang warga negara asing akan dinafikan? Dan bagaimana pula jika pada masa hadapan terdapat kes kanak-kanak yang berada di bawah umur majoriti, ya, dipenjarakan di Malaysia? Ada contoh ramai dipanggil tahanan juvenile kerana menunggu tempat-tempat lain, korektif facilities itu terlalu kecil bilangannya, terpaksa ditempatkan di penjara Sungai Buloh dan mereka terpaksa berkongsi tempat dengan hardcore criminals, dan tentunya ini akhirnya results in them being condemned dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Jadi isu bagaimana perkara ini berlaku dan apakah cadangan kementerian. Seterusnya saya pergi ke fasal 71E, dikatakan keizinan banduan harus diperolehi sebelum pemindahan boleh dilaksanakan. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana pula penyelesaiannya jika keizinan itu gagal diperolehi, di mana banduan mungkin enggan untuk dipindahkan atau banduan punyai masalah dari segi kesihatan mental dan fizikal yang membolehkan kebenarannya didapati. Seterus, pasal 9(4) menyatakan Datuk Yang di-Pertua, Menteri boleh memberitahu banduan mengenai butir-butiran pemindahan. Apakah ini maksudkan dengan pengataan boleh? Adakah ini bermaksud Menteri boleh menolak permohonan ini? Kerana ini menafikan hak banduan untuk mengetahui sebab-musabab pemindahannya. Dan bagaimanakah Menteri buat keputusan untuk
bukan sahaja memutuskan pindah ataupun tidak, tapi memutuskan sama ada boleh atau tidak memaklumkan tentang punca-punca pemindahan. Saya fikir perlu ada kayu ukur yang jelas dalam hal ini untuk memastikan kita menerima pakai nyawa dan hak seseorang individu merupakan sesuatu perkara yang amat serius dan tidak boleh kita pandang ringan. Fasa 15 seterusnya, Tuan Di Pertua gagal pula menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan maksud tidak wajar dalam penolakan pemindahan. Saya rujuk kepada treaty diadakan dengan negara Amerika Syarikat ditandatangani pada 3 Ogos 1965. Dua warga negara Malaysia ditahan di Guantanamo Bay sejak tahun 2006. Mereka tidak termasuk dalam senarai 55 orang banduan yang akan dipindah keluar daripada Guantanamo Bay. Ya, di manakah hak letaknya hak warga negara Malaysia untuk pulang ke tanah air kepada keluarga mereka ataupun untuk mereka terus meneruskan hukuman pemenjaraan di tanah air